Oke guys, sekarang saya mau mereview tempat kolam yang ada di sini guys. Nah ini guys. Wow, hijau guys. Keren. Nah ini buat lesehannya guys. Jadi yang bawa keluarga di sini ganti baju makan enak keren. Kemudian di sebelah kirinya juga ada tuh. Karena ini hari Senin, Selasa, Rabu. Pada hari Rabu G30 SPKI guys. Jadi sepi ya, orang pada di rumah semua ini. Lihat. Seperti inilah kolam renang buat anak-anak, aman ya. Ini 1 meter, 2 meter. Yang sebelah sana setengah meter guys. Oke guys, sekarang saya mau ngejebur basah-basahan. Jadi sayang kalau jauh-jauh ke sini gak berenang guys. Ya, apakah airnya hangat atau dingin? Kita coba guys. Berenang guys. Segini guys, tuh, deet. Set. Iya. Sudah keliling-keliling ke spot-spot yang ada di sini, kemudian mancing, renang sudah, mancing sudah, mancing dapat 4 ekor. Belum enggak sih, 50. Ah, tadi kita udah pesen liwet nih guys. Coba lihat sini. Ya, ini 1 kilo ikan. Oh, lihat guys. Mantap. Ya. Kemudian 1 kilo ini liwet. Harganya Rp120.000, cukup untuk 5 orang ya. Kemudian ada air tehnya, keren. Kemudian kangkung guys, nah ini dahsyat. Kemudian ada petai. Nah ini sambalnya, ini sambalnya nih. Nah kecap, sambal hijau, lalap, timun. Oke mantap, yuk. Ikannya guys, mau saya coba nih. Nih, Bu. Oke, sekarang saya mau cobain nih ikan nih. Cobain ikan bakarnya gimana nih, guys? Kata itama. Mola sate. Enak. Ini ikannya bukan ikan tambak. Ikan kolam, guys. Beda rasanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Vicky Iskandar. Seperti biasa, klik like and subscribe sebelum melanjutkan video saya ini ya guys, biar saya tambah semangat bikin video-video selanjutnya. Nah, dalam video kali ini saya sekarang berada di kawasan mana, Neng? Lembah Curugan Gunung Putri. Lembah Curugan Gunung Putri. Nah, berarti di sini ada mitos ya, Neng ya? Kenapa Gunung Putri, Neng? Ya, mungkin pernah ada putri di sini nyasa begitu gimana? Atau sejarah legenda. Oh, legenda. Jadi pernah ada putri turun ke sini ya? Iya. Ya, putrinya yang baju hitam ya? Iya. Terus akhirnya putri itu menikah dengan orang sini gitu. Ya, akhirnya jadi Gunung Putri inilah terjadi pernikahan antara putri dengan pemuda di sini ya. Masya Allah. Ini turunannya mungkin ya. Oke, Neng, objek wisata Gunung Putri ini spot-spotnya apa aja nih? Kolam renang, terapi ikan, pemancingan, tempat makan. Kolam renang, terapi ikan. Tempatnya juga bisa dipakai buat camping. Buat camping. Oh, ada camping ya, Neng ya? Oke, kalau camping berapa itu biasanya? Camping itu 25.000 per orang. Camping 25.000 per orang. Dua hari satu malam. Berapa itu? 50.000. Iya per orang. Terus apalagi mancing? Mancing itu kilo angka. Kilo angka sakilonya berapa nih? 30.000. Ya, sakilonya 30.000. Jadi kalau dapat 5 kilo kalikan aja ya, 5 kali kilo 150.000. Kemudian apalagi, Neng? Liwet ya. Nasi liwet, ya. Terus tempatnya juga bisa dipakai buat arena senam. Oh, keren. Iya. Oke. Kalau villa ada buat penginapan di sini, hebat ada. Ada satu. Ada satu ya. Di atas. Oh, di atas. Berapa itu semalam? Kurang tahu. Oh, kurang tahu ya. Kan tapi harus di-booking dulu ya. Iya. Nanti dibersihin gitu kira-kira. Iya, perkiraan berapa nih itu kalau villa yang tadi saya udah kesana tadi ya? Kurang tahu sih, Pak. Sekitar 300-200 ya semalam ya. Ya, silahkan buat YouTuber atau subscriber saya yang penasaran dengan wisata Gunung Putri ini, silahkan kalian bisa kontak nomor WA-nya ya. Berapa, Neng? 083-822-8816. Oke, itu ya informasinya. Semoga bermanfaat video hari ini.